Selepas sekian lama menyepi dari dunia hiburan, pelakon cantik Fathia Latif kembali aktif dalam lakonan apabila berganding dengan Kamal Adli dalam sebuah filem. Baru-baru ini, Fathia ada memuat naik gambarnya memakai baju kurung hijau sedondon dengan tudung sedang duduk di meja. Setiap kali memuat naik gambarnya di Instagram, pastinya ruangan komen dipenuhi dengan komen dari peminatnya. Namun, gambar terbaru Fathia menjadi perhatian apabila ternampak sedikit kelainan, iaitu raut wajahnya yang agak lain dari sebelum ini. Jika dilihat secara mata kasar, wajahnya memang mempunyai sedikit kelainan, namun tidak mengubah struktur asal wajah Fathia. Mungkin cara foto itu diambil ataupun lighting membuatkan raut wajah Fathia berbeza dari sebelum ini. Walaupun wajah Fathia agak berbeza, tetapi tidak ramai yang menyuarakan tentang hal itu. Mungkin kerana Fathia agak berisi dan telah bersolek yang membuatkan dia kelihatan agak berbeza dari sebelum ini. Pada Februari tahun lalu, perkongsian Fathia di Instagram menjadi perhatian netizen apabila memuat naik video memaparkan dirinya melakukan suntikan filler di wajah. Melihat pada video tersebut, Fathia sedang melakukan rawatan di bahagian dagu dengan teknik dicucuk menggunakan gel ke dalam kulit rahang.